Tapak perkhemahan aktiviti membawa satu kelainan dalam industri pelancongan di Port Dickson dengan menyajikan pengalaman berbeza ketika berkhemah. Dilengkapi pelbagai fasiliti dalam perkarangan kawasan peribadi, ia merupakan yang pertama di daerah pelancongan berkenaan. Nur Ashikin Harun ada laporannya. Terletak di PD Waterfront, ia merupakan lokasi pilihan untuk beriadah bersama keluarga. Lokasinya yang menghadap Pulau Arang memberi nilai tambah kepada aktiviti perkhemahan. Pengerusi Persatuan Hotel-Hotel Negeri Sembilan, Haziz Hassan berkata, ia kini menjadi tarikan pelancongan baharu dengan pelbagai aktiviti yang disediakan untuk peserta. Memandangkan dia dah ada kawasan private sendiri di depan Hotel The Wharf, ini adalah satu tarikan. Pasal sekarang ni banyak orang nak buat team building, nak buat family day. Jadi dengan adanya perkhemahan ni dapat membantulah yang ada budget, cost budget, orang boleh buat perkhemahan. Ini adalah satu usaha yang amat baguslah yang dibuat oleh pihak hotel. Pengurus besar Hotel The Wharf, Andy Chong memberitahu, memandangkan sambutan yang diterima amat menggalakkan, pihaknya akan menyediakan lebih banyak aktiviti riadah yang lebih mencabar untuk pengunjung. Sasaran kita memang kita akan untuk tapak khemah ini. Lepas itu kita akan ada banyak adventure aktiviti macam itu obstacle track dengan untuk telematch dia, untuk team building dia. So kita akan sedia untuk group yang booking dia, bahasa ada group yang nak buat team building ke, semua ada tempat dekat sini lah. So ada group yang nak buat outdoor BBQ ke atau perkahwinan juga. Yang saya nampak lah tempat ni memang ada nampak mesra kanak-kanak lah. Tak adalah terlalu jauh sangat dengan tempat yang diorang nak pergi buat aktiviti lain macam berbasikal, macam apa, ada macam apa ni, bola sepak pantai kot kalau sana kan. Okeylah, diorang pun senang nak bergerak, dan lagi pun tempat ni pun dia kawasan private kan, tak semua orang boleh akses. Muncul sebagai satu-satunya tapak perkhemahan di Negeri Sembilan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, tapak perkhemahan The Wharf menjadi tarikan produk pelancongan gaya baharu yang pastinya menjadi pilihan keluarga Malaysia.